Ya Bu, pakai Bu, agak pedes aja. Oh jangan. 5 pedes nggak sih? Pedes ya? Cukup ya udah segitu. Iya. Sayur pakai? Sayur pakai Bu. Cingur? Cingur nggak usah deh Bu. Ini posisinya depan terminal ya. Terminal. Ini terminal apa sih, Bu? Terminal apa ini? Terminal Banjarmasin. Pal berapa ini? Pal 6 kayaknya ya. Pal 6 ya. Oke, nanya aja sini. Hah? Orang jauh kah? Saya dari Jogja. Uang saya 50 ada kembaliannya kan? Sampai jam berapa, Bu? Pulang. Oh, abis ini pulang? Oh. Dari jam berapa? Sore. Sore ya? Lontongnya ditambahin bisa nggak? Iya. Saya lapar soalnya. Ini apa sih, pecel apa rujak? Rujak cingur. Rujak cingur itu berarti dari Surabaya dong. Hah? Cingur itu apa sih? Lidahnya ya? Lain, Pak. Yang di sini. Oh, enggak dia enggak mau. Enak kayaknya. Rujak cingur nih. Rujak cingur itu dari Jawa Timur kayaknya ya. Emang Ibu orang mana, Bu? Orang Jawa Timur. Iya, Madura Bangkalan kan. Oh, Madura. Iya. Jauh juga. Tapi udah lama di sini. Udah lama. Ibu tinggal di mana, Bu? Di lokasi. Jauh ya dari sini enggak? Jauh. Terus gerobaknya gimana bawanya? Dorong gerobaknya dia pakai. Oh, pakai motor ya? Iya Bu, pakai sayur Bu. Jadi malam hari ini gue lagi bosen ya, pengen makan selain nasi gitu, makanya tadi beli pecel sih ya, tapi lebih kepada rujak cingur yang dari Jawa Timuran ya. Ternyata di terminal KM6 Banjarmasin itu di sebelah kiri ya, yang di Jalan Pramuka itu ada yang jualan gitu, dan dia buka sampai malam. Tadi gue beli sambil ngobrol-ngobrol. Dan sekarang mau balik ya. Thank you banget buat lo semua yang sudah nonton video gue kesempatan kali ini di malam hari ini. Ya, video ringan-ringan aja sih ya. Sambil menjelajah kota Banjarmasin untuk beberapa waktu ke depan masih berada di kota ini. Tetap sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.